Sebenarnya saya dah diisytiharkan muflis pada tahun 2019 dan apa-apa pun saya respect kat isteri saya yang menutup aib saya kan. Hari ni pun saya pun dah tak boleh tahan sangat dah, memang dah down gila. Tak, orang kata tak kisahlah, orang nak kata saya macam biar awak hidup pun, memang betul keadaan saya macam ni kan. Tapi kebetulan pula saya tak ada duit langsung. Anak saya 3 orang pun puasa kan. Alhamdulillah saya mesej saya dirah, dia dah bagi saya 100. Bagi 100 saya mesej anak saya. Hampir 5 tahun tiada pendapatan tetap, usahawan Datuk Seri Adnan Abu nekat mencari pekerjaan baharu bagi menampung kehidupannya dan keluarga. Selepas diisytihar bankrupt pada tahun 2019, Adnan atau lebih mesra dengan sapaan Datuk Rek berkata dia tiada pekerjaan dan terpaksa menumpang belas ihsan isteri kedua iaitu penyanyi Adira Suhaimi. Macam inilah kehidupan, betul saya sedang mencari kerja, saya sebenarnya sudah diisytiharkan bankrupt sejak 2019, selagi tak usaha, selagi itulah tak tahu. Perkongsian cari pekerjaan di TikTok itu saya beranikan diri sahaja, malu belakang kira. Saya tak boleh tinggal diam biarkan orang rumah tanggung saya tak kisah kerja apa janji halal, katanya ketika dihubungi Mstar pada Selasa. Dalam pada itu Datuk Red berkata, sepanjang 5 tahun itu pelbagai usaha dilakukan bagi mencari pekerjaan tetap namun tidak membuahkan hasil, malah dia juga pernah disarankan untuk menjadi pemandu e-hailing namun tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Saya ini terlalu banyak hutang, sampai berjuta-juta, ada yang cadangkan suruh saya jadi pemandu e-hailing tapi itu sekadar melepaskan tengkuk saya saja. Saya pun ada tanya kawan-kawan saya untuk jadi ejen-ejen baju Melayu tapi mereka tak balas mesej saya, nyawa saya pun sudah tidak lama, takkan saya nak mati dengan hutang, katanya. Mengakui penat berdepan ujian hidup, Datuk Red berkata, dia pernah terfikir untuk menamatkan hidupnya, dia bagaimanapun bersyukur kerana masih memiliki pegangan agama dan menganggap kepayahan dilalui ini sebagai ujian hidup. Kadang-kadang sampai terfikir kalau ada mesin tarik nyawa, memang saya nak cuba sebab sudah tak larat, tapi bila fikir anak-anak dan agama saya terus kuat, tapi sejujurnya saya memang tertekan dan down, jelasnya. Dalam pada itu Adnan turut meluahkan rasa syukur apabila isterinya iaitu Adira banyak membantu dalam rumah tangga mereka, malah dia berharap orang ramai tidak menyalahkan isteri-isterinya, sebaliknya mengambil kisah dikongsi ini sebagai satu pengajaran. Selama ini Adira yang banyak tolong saya harap kisah saya ini orang tak kaitkan dengan dia, dia pun manusia biasa ada keinginan, sudah 5 tahun dia tanggung biawak hidup, katanya lagi. Untuk rekod, Adira dan Adnan berkahwin di Songkla, Thailand pada 3 Disember 2015 sebagai isteri kedua dan memiliki 4 orang cahaya mata, manakala hasil perkahwinan Adnan bersama isteri pertama iaitu Datin Seri Sharifah Nur Syafil Hasim, mereka dikurniakan 5 orang cahaya mata. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.